Ratno itu sam. Kayak tak salah orang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBR 21 Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi agar hidup lebih berarti, ya bosku. Hari ini KBR 21 Channel berbagi lagi. Ikuti resep sampai dengan selesai agar umpan bisa cocok, gacor, dan bekerja secara maksimal di tempat bos-bosku semuanya. Salam hormat selalu dari kami, dari KBR 21 Channel, ya bosku. Untuk bangka yang pertama, kita masukkan Pak Ikin, lalu kemudian kita masukkan 1 butir telur ayam. Untuk Pak Ikin, bisa bosku pakai Pak Ikin yang label biru, yang wangi, ya bosku. Untuk pemakaian telur, kita pakai semuanya, jangan ada yang disisakan, ya bosku. Oke, lanjut, kita aduk, ratakan, ya bosku ya. Pastikan sampai selembut mungkin. Dan untuk bos-bosku semuanya, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat atau minimal sedikitnya bermanfaat, jangan lupa klik like-nya, ya bosku. Serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Kita saling bersaudara, kita saling berbagi lewat KBR 21 Channel. Hidupkan lonceng notifikasinya, bosku ya, agar saat kami mengupload update umpan terbaru, bos-bosku tidak ketinggalan. Jangan lupa juga
Kunjungi beranda kami karena sudah banyak sekali racikan umpan yang sudah kita bongkar, yang sudah kita bagikan ya bosku ya. Jadi harapan besar kami semoga salah satu video yang kami bagikan bisa cocok serta gacor juga di tempat bos-bosku semuanya dan bisa menjadi umpan andalan ya bosku ya. Lanjut, untuk bahan yang selanjutnya kita masukkan jempol premium. Kita pakai yang premium biang susu ya bosku ya. Ini untuk menambah aroma wanginya. Kali ini kita akan buat umpan versi lengkap, amis, wangi, dan gurih ya bosku ya. Jadi untuk pemakaian kita pakai 2 sendok makan full untuk jempol premium biang susu ya bosku ya. Jadi full seperti ini. Oke, lanjut. Sebelum kita masukkan untuk langkah selanjutnya, kita aduk terlebih dahulu ya bosku ya. Santai saja dalam membuat umpan. Jangan lupa berdoa ya bosku ya, agar umpan yang kita buat bisa lebih berkah dan hasilnya pun juga berlimpah ya bosku ya. Aduk, pastikan semua bahan lembut dan tercampur secara merata. Baru kita masukkan untuk langkah yang selanjutnya. Oke, setelah sudah cukup merata, lanjut kita masukkan untuk bahan yang selanjutnya. Dan kali ini kita akan pakai perangsang target ya bosku ya. Untuk perangsang target yang seperti ini kemasannya bosku ya, yang kemasan warna merah seperti ini. Untuk pemakaian ini cukup dipakai 1 bungkus saja. Oke, kita masukkan. Pakai semua bosku ya, jangan ada yang disisakan, kecuali untuk santan kara. Untuk santan kara, bos-bosku, sengaja tadi kita tidak pakai semuanya, karena nanti di akhir akan kita pakai ya bosku ya. Jadi sisa santan kara tadi akan kita pakai. Oke, untuk amisan kita pakai udang ya bosku ya. Ini udang tambak, udang tambak yang kecil ya bosku ya. Ini bukan udang sungai. Jika bos-bosku ada udang sungai, itu lebih mantul ya bosku ya. Oke, kita pakai kurang lebih 2 sendok makan full ya bosku ya. Ini sudah kita ambil dagingnya. Kulitnya biarkan bosku ya, karena nanti akan kita blender dan bersama sisa santan kara ya bosku ya. Ini bertujuan untuk memblender si udang. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu untuk umpan utama kita. Lalu kita siapkan blender ya bosku ya. Mohon maaf agak sedikit kotor ya bosku ya. Oke, lanjut kita masukkan 2 sendok makan full udang tambak ya bosku ya. Ataupun udang yang dibeli di pasar itu juga sama. Oke, lalu kemudian sisa santan kara masukkan semua bosku ya, masukkan semuanya. Jadi untuk umpan ini takaran santan kara kita pakai 1 bungkus full, kita pakai semuanya bosku ya. Oke, seperti ini ya bosku ya, karena ini sepertinya kurang sedikit banyak untuk amisan. Kita tambahkan lagi kurang lebih 1 sendok makan lagi ya bosku ya. Jadi kita pakai udang 3 sendok makan munjung full ya bosku ya. Lanjut, untuk selanjutnya kita blender ya bosku ya. Kita lembutkan. Oke, setelah dirasa sudah sedikit pecah ya bosku ya, belum halus ini bosku ya, masih sedikit pecah seperti ini, bosku masukkan untuk umpan utama kita,
ini tekstur masih kental, ya bosku ya. Jadi dapat dipastikan kalau umpan kental seperti ini, nanti saat dikukus ataupun direbus, nanti jadinya keras ya bosku ya. Jadi jangan khawatir, nanti kita tambahkan air ya bosku ya, agar umpan bisa lebih mudah di blender, dan juga nanti setelah direbus ataupun dikukus hasilnya pun bagus. Nah seperti ini, ini tandanya kurang cair ya bosku ya. Jangan khawatir, kita tambahkan saja untuk air biasa, air putih biasa bosku ya, itu tidak masalah ya bosku ya. Itu untuk mengatur tekstur umpan kita agar tidak keras nantinya. Oke, ini masih kental ya bosku ya. Kita ambilkan dulu untuk air minumnya, bisa pakai air minum ataupun air mentah pun tidak masalah bosku ya, air putih biasa saja. Oke, ini dia untuk airnya, bosku bisa pakai di 4 sendok makan. Ini untuk mengatur tekstur umpan kita agar tidak terlalu kental dan mudah di blender, dan juga nantinya tidak keras saat setelah proses perebusan ataupun pengukusan bosku ya. Ini sudah mantap. Tinggal blender sampai selembut mungkin ya bosku ya. Jadi pastikan sampai benar-benar lembut. Setelah itu kita masukkan lagi ke mangkok ajaib. Kita pindahkan ke mangkok ajaib semuanya bosku ya, jangan ada yang tersisa, bersihkan semuanya. Lalu kita masuk ke proses suntikan. Ini sangat penting ya bosku ya. Jadi untuk proses bisa bosku langsung blender dari awal juga bisa bosku ya. Jadi silahkan berkreasi ya bosku ya. Oke, untuk suntikan seperti biasa kita pakai aloe strike, kita pakai perangsang cair neuroattractant, kita pakai di 3 spray saja untuk kurang lebih takaran 1 ons umpan ataupun 100 gram ya bosku ya. Oke, dan untuk settingan kali ini kita akan tambahkan untuk pasangan aloe strike ya bosku ya. Ini dia Essence Zip LT ya bosku ya. Jadi untuk bos-bosku, jika yang kemarin-kemarin bertanya untuk pasangan perangsang cair itu apa, ini dia bosku ya, pasangannya adalah Essence Zip ya bosku ya. Ini pemakaian sangat irit dalam 1 ons umpan ataupun 100 gram umpan, ini cukup 1 sampai 2 tetes ya bosku ya. Namun kali ini kita akan tambahkan sedikit nakal, kita pakai di 3 tetes ya bosku ya, biar lebih mantul. Namun tidak kami sarankan untuk pemakaian terlalu banyak ya bosku ya, karena umpan yang bagus adalah umpan yang berpadu antara umpan dasar dan juga suntikan ya bosku ya. Jadi untuk aloe strike, untuk bos-bosku yang mungkin beli namun tidak sama, seperti ini ya bosku ya, ini penampakan kemasannya seperti ini. Ini untuk segel segala macam ada bosku ya, dan juga untuk label ini timbul semua bosku ya. Jadi mewahnya dapat dan juga isinya pun mantap ya bosku ya. Jadi setelah kita buka segel, isinya seperti ini ya bosku ya. Jadi pastikan yang bosku beli itu sama dengan yang kami beli ya bosku ya, yang kami pakai pun seperti ini. Dan untuk kemasan dalam seperti ini ya bosku ya. Nah seperti ini, ini bukan atom ya bosku ya, ataupun bukan plastik. Untuk kemasannya
ini mantep ya bosku ya, jenis stainless ya bosku ya. Jadi untuk aroma ini tidak beraroma, hanya atraktan ya bosku ya. Aroma atraktan itu tidak merusak umpan kita seperti ini. Lanjut kita tutup ya bosku ya. Ini barusan kita order lagi, kita juga beli online ya bosku ya. Dan ini yang lama masih ada, kita habiskan terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu ya bosku ya. Jadi jangan sampai bosku salah beli. Jadi antara yang kami pakai dan yang bosku akan beli itu bisa sama. Silahkan langsung cek link di deskripsi. Untuk link toko sudah kita cantumkan di sana bosku ya. Jadi rawan sekali penipuan. Jadi untuk link toko sudah kita cantumkan di deskripsi, beserta untuk link pembelian pasangan Essen Sip ya bosku ya. Ini adalah pasangan dari perangsang cair nyeru atraktan. Ini bisa lebih membuat ikan lebih lapar ya bosku ya. Jadi aromanya bisa mengundang ikan supaya cepat memakan umpan kita. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, langsung kita aduk ya bosku ya. Setelah Essen dan juga perangsang cair sudah masuk sebagai suntikan, lanjut kita aduk ratakan. Pastikan semua bahan tercampur secara merata. Baru lanjut kita masukkan untuk langkah yang selanjutnya. Sedikit tambahan ya bosku, ini tips tambahan, tambahkan kupu-kupu ya bosku ya. Ini adalah baking powder, ini untuk membuat umpan supaya lebih awet. Namun kita jarang pakai ya bosku ya. Namun jika lo bos-bosku banyak yang bertanya kenapa umpan cepat basi, kami sarankan pakai baking powder ya bosku ya. Namun untuk pemakaian cukup sedikit saja bosku ya. Jadi cukup sedikit saja. Oke ya bosku ya. Tidak boleh terlalu banyak karena nanti berpengaruh pada umpan kita. Jadi untuk pemakaian secukupnya. Oke, aduk, pastikan sampai merata. Baru kita masukkan ke dalam wadah plastik. Umpan sudah selesai ya bosku ya. Jadi umpan ini sudah selesai, tinggal kita masukkan saja ke dalam wadah plastik seperti ini. Jadi untuk bos-bosku yang ingin beli produk yang seperti yang kami pakai, langsung kunjungi beranda ataupun deskripsi kami ya bosku ya. Di situ sudah kami cantumkan untuk link toko perangsang cair dan juga Essen Sip LT, sudah kita cantumkan di sana. Jadi langsung gaspol ya bosku ya. Umpan ini sudah ready, sudah siap untuk direbus ataupun dikukus. Kita masukkan semuanya, jangan sampai ada bahan yang tersisa bosku ya. Sayang sekali ya bosku ya. Oke, sebagai wangian tambahan, seperti biasa kita mainkan pakai daun pandan agar aroma alami tetap ada, tetap muncul ya bosku ya. Kita pakai satu helai, ikat rapat ya bosku ya, seperti ini. Dan untuk umpan ini sudah siap dikukus ataupun direbus 15-20 menit. Setiap 5 menit sekali dibalik ya bosku ya. Dan untuk takaran umpan ini, setiap satu bungkus suntik Dihu 1 sendok makan. Tambahkan kruto dan juga pengeras bebas ya bosku ya. Untuk pengeras ingat bebas, bisa pakai Super Nila ataupun bisa pakai Kinoi kotak yang hijau, itu juga bisa ya bosku ya, yang halus. Oke, mantap, gaspol bosku. Semoga bermanfaat. Salam hormat selalu dari kami, dari KBR 21 Channel. Terima kasih sudah menonton video yang kami bagikan. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Salam hormat selalu dari KBR 21 Channel. Oke, gaspol bosku.